Ya Fattah Ya Alim Ya Fattah Ya Alim Ya Fattah Ya Alim Allahumma hdina lima khtarifa fihi min al-haqqi bi idznik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim Allahumma radhina billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائئة حافظة تؤمن بلقائك وتكنأ بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك كخشيتك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم الف بين في قلوبنا يا الله يا لطيف التف بنا في قلوبنا خاصه في هذا المكان التف بهم الى يوم الدين اللهم ثبت القران والعلم في صدورنا ووفقنا للعمل بهما الهنا لا تكلنا الى نفسنا طرفة عين فانك ان تكلنا الى نفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير إلهنا تعلم حاجاتنا قبل أن نسألكها فقضها لنا يا رب إني أئذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا رب إني أئذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا رب إني أعيذهم بك وذريَّتَهم من الشيطان الرجيم. يا ربَّنا، يا ربَّنا، يا ربَّنا، يا ربَّنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة، وتوفَّنا في عبادك، وجهادٍ في سبيلك. يا ربنا انت مولانا في الدنيا والاخره وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين فنعم المولى ونعم النسير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Takdiripun Allah Azza wa Jalla Kita sedaya Pinaringan nikmat Arupi iman Islam Kesempatan Ugi kesehatan Sehingga Sakit ngelampai Amal ibadah Wonten ing Lebetipun Sasi Ramadan Mugi-mugi sedoyo amal kesainan Ingkang sampun sedang ugi bade kita lampai Sageto dipun terami Ugi dipun ridhani Dining ngarsa dalam Allah Tabaraka wa ta'ala Amin Allahumma amin Ngaji pamungkas di akhir Ramadan kali ini di hadis terakhir di bab 39 kitab Riyadus Salihin artinya di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah kita sudah masuk bab baru bab ke-40 jadi kali ini merupakan bagian akhir dari bab 39 hakul jar wal wasiyah bihi di bab terakhir seputar tetangga ini saya beri subtema tetangga terbaik di sisi Allah taala. Kemudian nanti setelah kita cermati hadisnya, kita pahami terjemahnya, kita ambil pelajaran penting, nanti kita tutup dengan nasihat indah dari Imam Al-Ghazali seputar hak-hak bertetangga dengan lengkap itu diberikan penjelasan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin. Itu saya kutip di bagian yang paling bawah. Dan nanti sebelum mengakhiri acara, ada hadiah istimewa dari saya bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Oleh sebab itu, mulai sekarang siapkan HP-nya untuk googling. Karena hadiahnya hari ini eh, Buku judulnya Manajemen Waktu Para Ulama Ini edisi Arabnya adalah Qimatuz Zaman Indal Ulama Ini sudah ditulis sekitar apa itu 40 tahun yang lalu sebenarnya oleh asy Abdul Fatah. Ini sangat indah dicetak berulang kali di edisi Arabnya maupun di terjemahnya. Karena di dalamnya sangat indah sekali pemaparan tentang pentingnya optimalisasi waktu, dan kita akan belajar dalam buku ini betapa para ulama melahirkan karya-karya yang luar biasa karena kemampuannya dalam manajemen waktu. Oleh sebab itu, jangan lewatkan nanti pertanyaan saya, siapkan HP-nya yang belum ada pulsanya segera diisi. Baik. Tetangga terbaik di sisi Allah. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah Innali jaraini fa'ila ayyihima uhdiya qala ila aqrabihima minki baban Hadis yang pertama kita cermati maknanya wa an aisyata lan cerita sangking ibunda Aisyah Rodia mugi mugi ngeridani sinten Allah anha sangking ibunda Aisyah kolat matur sinten ibunda Aisyah kultu tanglet ingsun ibunda Aisyah bertanya kepada siapa suaminya tapi beliau istri-istri Nabi itu semuanya memuliakan Nabi jadi Nimbali nabi ini kumboten, boten jenenge kadang uang niku ngoko jadi ke suaminya itu langsung di dipanggil namanya saja kenapa karena suaminya temen SMA jadi manggil suaminya itu langsung jenenge ngono woy. ya jenenge Dono itu dipanggil Don Dono padahal itu suaminya ya istrinya pun begitu tidak dipanggil dengan sebutan yang indah Misalnya istrinya Tri dipanggil Tri gitu saja, itu kurang indah. Jadi kalau Nabi manggil istri itu dengan sebutan yang baik, istrinya Nabi memanggil Nabi itu pun dengan dengan gelar yang memuliakan. Kali ini kita cermati, ibunda Isa bertanya kepada suaminya sendiri, Ya Rasulullah, doh utusanipun Allah. Ini panggilan yang memuliakan kedudukan Nabi. Apa di situ? Innali setuhune ikut tetap kedua ingsun jaro ini loro Ini sebenarnya dari kata jarun jaroni. Karena posisinya nasab maka tasniyahnya itu alif diganti dengan ya jaro ini. Ya Rasul saya punya dua tetangga. Fa'ila ayyihima mongko marang endine jaro ini uh di paring hadiah ingsun niki konteksnya ngeten jadi ibunda Aisyah itu punya sesuatu tapi gak isok nyukupi umpomo sesuatu panganan iku akeh didom kabeh ngatun lo tapi mergomek siti harus memilih enaknya -e dikek sing di tonggo kanan kiri ternyata apa nabi ngasih petunjuk ini loh, Aisyah kola jawab sinten kanji nabi Nek awakmu duweni barang Duweni panganan Terus awakmu kepengen ngapi tonggo, Milo sing kudumbo api ikawitan Itu ini Ila akrobihima Marang paling cede-cede e jaro ini Mingki sangking siro apa nih baban lawangi jadi sing pintu tetangga yang lebih dekat denganmu itulah yang lebih berhak untuk engkau beri sesuatu atau hadiah itu Jadi di situ makanya ini skala prioritas lanik duweake, ya ke ono kabeh tapi kalau harus memilih mana yang lebih dekat dengan kita supaya hatinya itu tidak tersakiti karena biasanya yang pintu rumahnya lebih dekat dengan kita itu ngerti wae nek kita onok barang onok hadiah ada makanan itu dia yang lebih tahu maka sebaiknya dia yang kita beri dengan prioritas lebih utama melebihi yang lainnya. Ini berbeda dengan orang yang misalnya suatu ketika, suatu ketika ada sahabat itu Niki ngumpul bareng di kanan kiri, di kirinya ini ada sahabat Abu Bakar, di kanannya ada sahabat yang lain. Ternyata apa? Ada sahabat itu nyuguh no makanan itu ke yang kanan dulu. Akhirnya diprotes, diprotes oleh temannya yang lain. Loh, kirim ini sahabat Abu Bakar loh, sahabat utamanya Nabi. Kok kau nyumang gak nih yang kanan dulu? Apa jawaban dia? Mergo aku niru Nabi. Nek babakan mendahulukan itu dahulukan yang sebelah kanan. Jadi di situ meskipun ini ada sahabat Abu Bakar yang derajatnya lebih utama, tapi mergo ini posisinya di sebelah kanan itu lebih diutamakan. Jadi ada konteks yang berbeda di waktu yang berbeda pula. Bagaimana kita memposisikan? Jadi nek konteks rioyo, nggak? biasanya tradisi onjong, riyan. Sakdurunge nangunise nyadu ado tonggo kanan kiri disek niki sing di disekno mergo jenenge menungso iku sing akeh agawe salah iku gak karo wong ado biasa nih yo karo tonggone dewe nilo yang lebih dekat dengan rumah kita iku kudune di jalu ingapuro termasuk penerapan hadis ini nek diundang walimah misalnya sana ngundang ternyata apa tonggone ngundang Uto tonggo podo ngundangi diukur lebih dekat mana posisi rumahnya dengan kita itu yang harus menjadi skala prioritas kecuali kalau yang satu ngundangnya lebih dulu lah itu beda lagi maka yang lebih dulu itu didahulukan lah yang datang ngundang keri itu tidak diperitaskan jadi ada yang lebih dulu ngundangnya kalau bersamaan kita ukur mana yang lebih dekat rumahnya dengan kita. Jadi seperti itu diantara etika-etika bertetangga dalam hal skala prioritas. Sekarang hadis yang kedua. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an abdillah ibni Umar radhiyallahu anhumah. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره وأن عبد الله بن عمر kacrito sangking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kala beliau berkata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Dawo khairul ashab sebaik-baik sahabat sebaik-baik teman ini dalam bahasa kita sohib dalam bahasa Arabnya sohib itu menjadi bahasa kita sohib ya siapa teman terbaik indallah di sisi Allah khairuhum li sahibi. li sahibi yaitu yang paling baik sikapnya terhadap temannya jadi sahabat terbaik itu selalu datang dikala senang maupun susah kemudian wa khairul jiron sebaik-baik tetangga indallahi ta'ala dalam pandangan Allah khairuhum lijarih yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Nanti, penjelasan lebih detail saya kutipkan. Penjelasan dari Imam Al-Ghazali di bawah itu sangat-sangat terperinci. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap tetangga sehingga terbaik di sisi Allah Ta'ala? Sekarang, kita lanjutkan di poin bawahnya: pelajaran penting dan perubahan perilaku dari dua hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, Ibunda Aisyah tanya ke Rasulullah, ini menunjukkan apa? Hendaknya amalia seorang hamba itu didasari ilmu agar terarah dan tidak salah. Nanti ngerti ini, Ibunda Aisyah saat durungnya itu minda sebelum berbuat tanya dulu kepada Nabi. Itu terkandung pelajaran kita ini sebelum beramal dasari dengan ilmu. Karena amal tanpa ilmu itu ngawur jenengi. Milo dinadom zubat kita fikih. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latukbalu setiap amal yang tidak didasari ilmu, amalnya itu ditolak. Tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kudu didasari ilmu. Nek gak ngerti ilmu ne, mesti ngawur. Contoh, ya, gak ngerti ilmu ne witir. Akhirnya nopo, witir me Ramadan tok rugi. Malam riyoyo, iku kudune sulat witir. mergono nopo, onok riwayat sopo wonge sing ngorep-ngorep malam riyoyo atine ora bakal mati pada saat banyak orang yang hatinya mati nih seso malam rioyo mbuh malam rioyo ini kapan mbuh dalu mbuh malam sabtu mergoniki itu ngani rodok bedo sing jelas malam rioyo tanggal satu sawal sing jelas nge <laughs> itu yang jelas niku ojo sampai gak witir ojo sampe gak witir. Rugi karena witir itu tidak hanya Ramadan. Sebenarnya ada tiga hal yang disalahpahami oleh orang awam seputar Ramadan. Yang pertama witir, itu dianggap hanya Ramadan saja. Padahal witir itu harusnya tiap malam. Yang kedua nopo, zakat mal. Itu dipahami dikeluarkan Ramadan saja. Padahal zakat mal gono hubungannya ambil Ramadan. Sing hubungannya ambek Ramadan itu zakatul fitri atau zakat fitrah. Nek zakat mal itu hubungannya dengan nisab dan haul. Yang ketiga, iki sing gak ono hubungane ambek Ramadan, nopo itikaf. Itikaf itu bisa dilakukan di bulan apapun dan kapanpun kita masuk masjid. Dan menurut Syekhona Khalil Bangkalan, dalam karya beliau yang berjudul Adnul Matnu as itu dilakukan itikaf dianggap mendapatkan pahala itikaf jika al-lubsu fil masjid fauqa qadri tumanina pokoke menengduk masjid melebihi kadar tumaninahnya salat tumaninahnya salat niku napa yaitu moco subhanallah wa bihamdi. Iku minimal. Lebih dari itu, wis oleh pahala iktikaf. Milo etikanya, nek melbu masjid niku, di samping moco Allahumma ftahli abu abar rahmatik, segera ikuti dengan niat iktikaf. Nopo nawaitul iktikafa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala atau nek gak jelas berapa jam kita mau di sini nawaitul itikafa fi al masjidi madum tufihi selagi aku di dalamnya itu juga boleh jadi seperti itu itu kapanpun ya kita masuk ke masjid bulan apapun itu kita mendapatkan keutamaan itikaf meskipun hanya sholat fardu kemudian langsung kita pulang jadi begitu lah ngeten iki kedadi ngelmoni nek mboten dingelmoni boten paham milo kita niru ibunda Aisyah kalau ada yang ndak paham tanyakan supaya tidak sampai salah arah ini pelajaran yang pertama yang kedua semakin dekat jarak rumah seorang tetangga semakin besar pula haknya untuk kita penuhi, apalagi di samping rumahnya dekat, ternyata dia itu masih ada hubungan kerabat. Apalagi rumahnya dekat, hubungan kerabat, dan ternyata pula agamanya sama dengan kita. Jangankan agamanya sama, yang agamanya beda asalkan rumahnya dekat dengan kita, itu pun layak untuk kita berbuat baik kepada. Itulah ajaran Islam. Yang ketiga, pelajaran dari hadis ini semakin baik akhlak seorang hamba terhadap sesama, semakin tinggi pula kedudukannya di sisi Allah Taala. Jadi ojo sampai keliru kedudukan di sisi Allah itu tidak hanya diraih dengan ibadah mahluk terus gak ngereken tonggo, makanya gak api kita nang masjid sholat terus mulai itu ndak api kudu nyopo konco kanan kirinya jadi di situ jadi sing api. ketemu saudara di jalan itu disapa minim dengan senyuman Nih isok dengan salam isok mana dengan salaman isok mana tanya kabar itu semakin lebih baik jadi hidup itu begitu ndak bisa hanya egois mentingno awa edewe orang reken sikapnya kepada orang yang lainnya jadi mboten saged wong niku eh aku ndres Quran aku wiridan dingklu eh gak gelem nyawang kanan kiri papasan ambek tonggo papasan ambek konco gak melingak blas gak nyawang blas gak nyopo blas ora kaya ngono ajaran Islam iku ora kaya ngono sing ngapi sing sing duweni nopo niki praupan ingkang ajer nyopoan marang wong liya pun yang keempat nah niki secara detail kita cermati sekarang nasihat indah Imam Al-Ghazali seputar tetangga kita cermati wa'lam ketahuilah annahu laisa hakul jiwar kafal ada faqat ketahuilah hak bertetangga itu tidak hanya kita tidak berbuat buruk saja bal ihtimalul ada nopo sabar nek tonggo ngelakoni elek itu wujud berbuat baik kepada tangga Niki Podo penjelasan Imam Al-Ghazali Sing dimaksud ngapi istri dalam konteks rumah tangga tidak hanya berbuat baik kepada istri, tapi kudu sabar nalikane istri itu berbuat yang tidak baik. Lah iku sing luwih angel niku. jadi nek ngapi istri kabeh wong iso. Tapi ketika sabar atas perilaku buruk istri iku kabe, iku ora kabeh wong iso nglakoni. Lah niki kata Imam Al-Ghazali ngapi tonggo tidak hanya berbuat baik kepadanya, tapi nek DWE berbuat buruk kita pun tetap untuk bersikap yang terbaik kepadanya. Fa innal jar karena sesungguhnya tetangga Aidon juga kot kafa adahu dia juga berusaha untuk tidak menyakiti. Fa safi dalika uhakin Wala yakfi ihtimalul ada tidak cukup dengan ini Kata Imam Al-Ghazali, tidak cukup juga dengan kita bersabar atas perilaku buruknya. Bala Buddha, tapi wajib minar rifki, bersikap lembut. Wa isda il khairi wal ma'ruf, yaitu memberikan kebaikan dan kemakrufan. Karena apa? Id yuqalu, karena dikatakan innaljar al fakir, sesungguhnya tetangga yang miskin yata'allaku bijarihi algoni ghani kiamah nitu tetangga yang fakir iku gandoli tonggo sing soge alepe melbu niku kangelan Nih ono wong soge tonggo nih melarat iku sing melarat gandoli niku apa yang dilakukan fayakulu tonggo sing melarat niku matur wadul nanggusi Allah ya Rob sal jenengan tang leti do gusti hada wong sogeki lima mana ani makrufuhu wasadda babahu duni kenapa dulu wong soge niki mboten poron agawe sae dumateng kulo pintunya ditutup rapat untuk memberikan kebaikan kepadaku jadi wong soge ora gelem ngopeni tonggone iku arpe melbu surga kangelan digandoli tonggone sing melarat. Niku ngoten. Kita lanjutkan di bawahnya. Wajumlah jumlatu hakil jari termasuk hak tetangga. Kita berbuat baik ayyab da'uhu bisalam. Nek ketemu di disi-disian mengucap salam. Kemudian wala yutilu kalam. Nek ketemu omong-omongan tapi ojo dowo-dowo, ojo kakean omong. Termasuk pengajian subuh teniki, ojo suwe-suwe mergo pun ngantuk. <laughs> wala yuksiru halihi as-sual. Terus nek tako ojo ake-ake, sak dermo butuh mawon. Wa yaudu fil marad nek loro disambangi wa yu'azzihi fil musibah nek ana sing mati takziah wa yaqumu ma'ahu fil 'izza wa yuhanni'u fil farah kemudian dia membantu dalam takzi apa itu proses musibah itu wa yuhanni'u fil farah dan mengucapkan selamat misalnya tetangga naik pangkat iku sampai sampe atine loro terus boyoke kumat ya kudu seneng wayud hirusir kafisurur maah menunjukkan senang wayasfahu anzalatihi ne onok salai tonggo di sepuro walayat tol tol iminasat heila auroti apa tidak berusaha golek aurat aurat itu aibnya tetangga walayudoyiku fiwat iljati tidak sampai membuat susah tetangga meletakkan jazak niku ranting maksudnya dulu itu mengambil kayu diletakkan di rumah tetangga ala jidari atas temboknya wala musib bil fi mizabih tidak ngesok no banyu di wadahnya tetangga wala fi matrahi turab fi fina'ih tidak sampai melempar debu di halaman rumahnya wala yudeyik turukahu iladhar tidak mempersempit akses menuju jalan rumahnya walayat ba'ahun nador fi muiluhu iladari tidak nopo meripate niki tidak nopo nguasi berlebihan memandang berlebihan kepada rumah tetangga wayastu rumayan kasifulahu min auratih Nek ono aipe tonggo iku sampe diler dibuka apalagi sampai di video terus diviralkan terus ngomong please like and subscribe nah, ini gak bener nih gak bener wayun isuhu min suratihi nek tonggo lagi ada surah surah itu kena semacam apa itu kegagalan terjerumus terjungkal misalnya usaha lagi bangkut itu yun is yun is itu memberikan semangat idana nabat huna ibah kalau dia mengalami semacam musibah mengalami kegagalan dalam usahanya. Wala yaghfulu an mulahadati dari inda ghaibati. Nek tangga mudi, niki tonggo mudi, itu perhatikan ana wong mlebu omahe apa ndak. Mangkane kita sadurunge mudi iku pamitan nang tangga. Nggo tangga aku arepe mule nang desa titip-titip omahku yo tolong sawangen. Be onok uang arpe melbuoma, Waran aku mulai nang desa telung dina tanggal 1 si Mei aku wis balik nang Surabaya. Ngoten niku kudu dipamiti tanggane ben tanggane gak lingak-lingu. Nggo tangga aku nang Kalimantan, mbuh muline kapan. <laughs> itu begitu. Wala yasma'u alai kalaman, apa tidak ngoping? Dadi sampai sampe omongane tangga iku dikoping. Jadi diperdengarkan itu tidak layak ya. Jadi itu diantaranya hak-hak tetangga yang harus kita penuhi Kalau kita memenuhi itu insya Allah menjadi tetangga yang terbaik di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala Mudah-mudahan kita dimampukan menjadi tetangga yang terbaik Sehingga derajat kita juga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Waktunya saya bertanya, jenengan menjawab sekali lagi. Sudah saya cermati buku ini sangat indah. Bahasa Arabnya adalah Kimatuz Zaman Indal Ulama diterjemahkan manajemen waktu para ulama. Silahkan cermati HP-nya. Pertanyaannya adalah Siapakah nama sahabat yang Nabi itu ngendikan Iki seso dadi tonggoku do no nggone surgo Nah itu ada itu Sahabat yang Nabi langsung ngendikan Ya mesti mlebu surga nih sahabat iki. Wong Nabi menyatakan Iki ngono seso dadi tonggoku nalikanin no do surgo Jadi siapakah nama sahabat yang diklaim oleh Nabi akan menjadi tetangganya di surga nanti. Yang jelas dia pernah kuliah di ITS. <tuk> <tuk> monggo. Ya. Bilal, monggo. Nih. <tuk> Sami-sami, bon. bon. Kok semer bilal mau sangin pundi Oh, Oh, Oh ya, nggih Baik, yang lebih tepat bukan Bilal. <laughs> yang lebih tepat adalah Zubair bin Awam. Nah, itu nanti jenengan googling nanti memang tom, terompah Bilal itu pernah didengar oleh Nabi di surga sehingga ditanya alasannya apa? amalnya apa? Oh, Bilal itu setelah wudhu langsung sholat. Itu hadisnya begitu. Tapi kalau soal sesok sing dadi tonggoku, itu Nabi menyebut dua nama. Tolha dan Zubair bin Awam. Jadi begitu, tetap ya teori kita pertanyaan jawaban salah tidak apa-apa <gifat> jadi mudah-mudahan kita pun begitu dikumpulkan dan bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bilang alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahib wa sallim ya arhamar rahimin. Ya Erhamar Ya Erhamar Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hayu, Ya Qiyum, berahmatkan Nastagis, la Ilaha illa Subhanak, inna kunna min al zawnimil, Allah menfakna bima alam tana, wa alimna ma yanfakna, warzukna ilman nafi'a. Ah. Ya Rabb, karuniakan kepada yang hadir di majlis yang mubarak ini, juga keluarga kami, santri kami, dimanapun mereka berada karuniakan sehat fisik sihisnya, sejahtera dohir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, Ya Kawiyu Ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Rasid, bimbing kami semua, hidup senantiasa menomor satukan Engkau. jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridha, hati yang khusyuk, istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun al mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Khatmul majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Tumassalamualaikum warahmatullah, wabarakatuh